Halo sahabat RX Art Design, kembali lagi di channel yang selalu membagikan desain secara gratis. Kali ini kami akan membagikan request desain dari klien kami, yaitu mendesain rumah kontrakan dengan ukuran 10 x 30 meter persegi. Pada luasan lahan ini sudah terdapat 4 rumah kontrakan dan 1 ruang untuk parkiran. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jasa desain berbayar, dapat menghubungi kami via WhatsApp pada nomor yang sudah tertera. Kemudian, ini adalah rena rumah kontrakan dengan ukuran 5 x 8 meter persegi yang sudah dilengkapi dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan area mencuci jemuran. Selanjutnya, pada bagian atap menggunakan material spandek pasir dengan rangka kuda-kuda baja ringan. Atap spandek pasir ini sangat baik dalam meredam bunyi saat hujan. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Untuk keamanan kontrakan ini, kami sertakan desain pagar. Untuk material pagarnya, menggunakan besi holo dengan perpaduan material kalsiboard motif kayu. Pada area depan kontrakan terdapat akses jalan dengan lebar 2 meter yang menggunakan material lantai rabat. Bagi yang ingin request desain, dapat meninggalkan pesan di kolom komentar ya. Request yang menarik akan dipilih untuk didesainkan. Kemudian, ini merupakan tampak depan dari tiap-tiap rumah kontrakan yang modern dan minimalis. Dapat kita lihat dari adanya permainan elemen garis warna orange, adanya ornamen keramik dinding warna krem bercorak, lampu hiasan dinding outdoor, dan adanya ornamen batu alam pada tiang teras. Sekarang mari kita lihat area parkiran. Area parkiran ini berukuran 2,8 x 7 meter. Parkiran ini dapat menampung kurang lebih 7-10 buah motor. Untuk material lantai pada area parkiran ini menggunakan lantai keramik carport bertekstur.
terdapat teras yang berukuran 1 x 2,5 meter. Teras ini sudah tersedia satu meja dan kursi untuk bersantai. Material lantai pada area teras ini menggunakan keramik putih bercorak abu-abu. Sekarang mari kita lihat salah satu interior rumah kontrakan. Ini adalah area ruang tamu dengan ukuran 2,5 x 3,5 meter. Ruang tamu ini sudah dilengkapi dengan 3 kursi sofa dan area televisi. Untuk material lantainya masih sama seperti area teras, yaitu menggunakan keramik putih bercorak abu-abu dengan ukuran 40 x 40. Kemudian pada plafon menggunakan plafon gipsum. Selanjutnya, ini adalah area dapur dengan ukuran 2 x 2,5 meter. Area dapur ini sudah dilengkapi dengan kompor gas tanam dan sink untuk mencuci. Terdapat pula satu jendela kecil sebagai sirkulasi udara. Untuk material lantai dapur menggunakan keramik bertekstur. Sekarang mari kita lihat area kamar tidur bagian depan. Kamar tidur ini berukuran 2,5 x 3 meter yang sudah dilengkapi dengan kasur double bed, lemari pakaian, dan meja rias. Kemudian pada kamar di belakang berukuran 2,5 x 3,5 meter dengan kelengkapan seperti pada kamar bagian depan. Selanjutnya, ini merupakan area kamar mandi dengan ukuran
1,3 x 1,5 meter. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan kloset duduk, shower set, pemanas air, tempat sabun, dan gantungan handuk. Sekarang kita menuju area belakang. Pada area belakang ini merupakan area mencuci dan menjemur dengan ukuran 1,5 x 2,5 meter. Material lantai pada area ini menggunakan keramik bertekstur kasar. Estimasi bangunan kontrakan ini kurang lebih 300-400 jutaan. Biaya ini belum termasuk biaya tukang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai ketemu pada konten berikutnya ya.